Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan share pasal jam tangan. Man must know how to make it man. Alright, lelaki dia tak banyak aksesori yang dia kena pakai, yang dia dibenarkan ataupun dibolehkan pakai as a man. Sebab kalau awak perempuan, awak ada banyak pilihan untuk pakai aksesori. Awak boleh pakai aksesori dekat tudung, dekat baju, dekat mana-mana sahaja. In fact, you punya glasses, you punya handbag pun boleh jadi aksesori. Tetapi untuk lelaki, kita kena ingat lelaki ni dari segi penampilan dia, dia kena simple dan kemas. That's why antara aksesori yang lelaki kena ada adalah jam tangan. Jam tangan merupakan aksesori yang menunjukkan atau melengkapkan seorang lelaki tersebut. I'm not saying that kalau you tak pakai jam tangan, you akan cacat ataupun you akan je nampak pelik. Tak. Tapi jam tangan ni macam kereta yang ada sport rim yang lawa. Of course, you boleh pakai je sport rim yang kedai punya. You boleh pakai je yang kilang punya sport rim. Tak ada masalah. Tapi kalau you tukar sport rim tu, lagi cantik. So, jam tangan ni melengkapkan penampilan seorang lelaki. So, kalau anda semua lelaki and anda semua nak ada penampilan yang lengkap and macho and orang nampak kita ada leadership, anda semua wajib ada jam tangan. So, jam tangan ni ada beberapa jenis jam tangan. Hari ni saya nak bagi tahu 4 jenis jam tangan yang paling common untuk kita semua, and saya akan bagi tahu jam tangan mana yang paling sesuai dipakai oleh anda semua. Alright. Jenis pertama jam tangan adalah jenis jam tangan sport ataupun jam tangan getah. Contohnya jam G-Shock. Di mana jam G-Shock ini merupakan jam yang viral, ramai orang pakai sekarang, and dia selesa, ringan dan sebagainya. Yang jarum ke, yang digital ke, tak ada masalah. As long as dia getah and dia sport, itu jam tangan sport. Jam tangan sport ni pula ada banyak jenis. Ada yang colour dia gelap, ada yang colour dia striking dan sebagainya. So anda semua kena alert jam tangan mana yang sesuai untuk dibawa pergi ke occasion yang rasmi ataupun occasion-occasion yang lebih santai. Ada orang cakap kalau kita pakai jam tangan sport ni tak sesuai kita pergi keluar date ataupun pergi keluar dengan isteri kita atau pergi ke majlis-majlis yang separa rasmi dan sebagainya, sebab dia kata jam sport ini tidak rasmi. Saya rasa pandangan tersebut tidak betul, kerana pada hari ini jam sport sudah pun boleh diterima oleh semua orang. Cuma pastikan warna yang kita pilih tu warna yang sesuai. Contohnya, event tersebut separa rasmi ataupun mungkin rasmi, kita pakailah jam sport G-Shock atau apa sahaja yang berwarna hitam ataupun warna gelap. So dia lebih sesuai dengan keadaan pada masa itu. Kalau kita pakai jam tangan yang purple campur pink, tali di hijau, biru dan sebagainya, tak sesuai dengan event separa rasmi. Yes, you boleh jadi I just want to be myself, tetapi anda kena hormat majlis tersebut. Kalau dia separa rasmi, apalagi kalau rasmi, anda semua kena pakai jam-jam yang gelap dan juga yang sesuai dengan acara tersebut. Yang kedua adalah jam besi. Kepala dia besi, tali dia pun besi juga. Jam ini merupakan jam favorite bagi orang lelaki kerana dia senang didapati dan dia ada design-design yang cantik. Dan kebanyakan orang yang suka jam macam ni mungkin dia berusia lebih sikit, yang berumur sikit. Untuk jam besi macam ni ada banyak jenis juga. Ada yang color silver, full silver, ada yang full color gold dan sebagainya. Ada juga yang besi full hitam dan sebagainya. So anda juga boleh pakai jam ini untuk occasion-occasion rasmi dan separa rasmi, kerana jam ini sangat sesuai untuk dipakai dengan blazer, dengan baju kemeja ataupun kemeja lengan pendek, kemeja bunga-bunga. Dan jam besi macam ni sangat-sangat tak sesuai untuk dibawa masuk ke acara-acara sukan, kerana dia jam besi ini lebih pada occasion, lebih pada satu majlis yang rasmi ataupun yang elegan. Jam ketiga yang menjadi pilihan orang lelaki adalah jam kepala besi dan tali dia kulit. Jam macam ni ada banyak jenis juga. Ada yang kepala dia color silver, tali dia hitam, kepala emas, tali dia coklat ataupun tali dia hitam juga, dan macam-macam lagi. Di samping warna dia yang pelbagai, ketebalan dan juga reka bentuknya juga memainkan peranan. Ada jam-jam macam ni yang nipis, ada yang tebal, ada yang reka bentuk dia lebih nampak petak-petak sikit, ada yang round dan sebagainya. So ini memainkan peranan dalam anda menentukan jam mana lebih sesuai untuk anda semua. Dan jam yang keempat yang sekarang tengah naik sekarang adalah jam smartwatch ataupun jam-jam yang sebegitu, yang mana
full digital, dia boleh connect dengan handphone, dia boleh baca message, dia boleh jawab panggilan dan sebagainya. Jam-jam ini suatu ketika dulu dianggap sebagai satu jam yang tak layak untuk kita gunakan dalam occasion rasmi, tapi sekarang dah diterima sebagai salah satu jam yang menjadi jam yang diterima dalam occasion-occasion rasmi. So ada empat jenis jam sekarang. Ada jam sport, ada jam full besi, ada jam kepala besi tali kulit, dan ada jam smartwatch. Yang mana paling sesuai untuk orang lelaki pakai? Yang mana orang lelaki mesti ada? Untuk event-event rasmi yang sangat-sangat rasmi dan sangat-sangat memerlukan anda semua, kita semua untuk nampak elegan dan sebagainya, kita mestilah, kita disarankan memakai jam besi bertali kulit. Itu merupakan ranking pertama dalam pemilihan jam untuk occasion-occasion yang besar. Ranking kedua adalah jam full besi. Ranking ketiga adalah jam sport. Untuk smartwatch, saya tidak akan letakkan ranking kerana itu atas kepandaian anda, kerana design dia bermacam-macam. So anda kena selaraskan dengan ranking yang saya dah bagi tadi. So yang mana sesuai, gunakanlah untuk occasion rasmi dan sebagainya. You kena ingat, saya tak cakap yang jam sport tu tak boleh dibawa dalam occasion rasmi. Awak boleh pakai dalam occasion rasmi juga, tetapi pastikan dia sesuai dengan warna, sesuai dengan occasion tu sendiri. Kalau dia melibatkan contohlah pembesar, raja dan sebagainya, kita nak ada penampilan yang lebih klasik, yang lebih klasik, okay? Dengan blazer kita yang cutting dia tidaklah hipster sangat, tidaklah ketat sangat, tidaklah bercorak berbunga sangat. Kerana untuk occasion yang sangat-sangat rasmi, kita masih lagi memerlukan untuk memakai pakaian yang klasik. Dan untuk pakaian yang klasik, jam yang paling klasik adalah jam kepala besi and tali dia kulit. So kalau kita pakai yang sport ataupun kita pakai yang full besi, macam mana? Tak jadi masalah. Tidak ada halangan, kau tak akan dihalau keluar daripada dewan, tak ada masalah. Tetapi I'm just saying, apa yang sesuai, apa yang paling sesuai untuk majlis tersebut. Kalau tak pakai macam tu pun tak ada masalah, peace yo. Tapi apa yang paling penting adalah lelaki amat disarankan pakai jam, kerana lelaki mesti ada aksesori untuk melengkapkan penampilan dia. And of course, jam tersebut sebenarnya penting untuk lelaki kerana kita perlu, sangat-sangat perlu menepati masa. Pakai jam pun kalau tak tepati masa, tak ada guna bro. So kena tepati masa. And that's why kita pakai jam, supaya kita sentiasa alert dengan masa. Tak guna bro pakai jam harga ribu-ribu tapi meeting datang lambat. Tak guna bro pakai jam harga juta-juta tapi solatnya lambat. So guys, itu saja untuk hari ini. Make sure orang lelaki semua, pakailah jam, cari jam yang sesuai, pakailah jam kerana itu melengkapkan penampilan kita semua, dan kita dapat menepati masa, dapat alert dengan masa dengan lebih baik sekali. Okay, that's all. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini dan share channel ni pada ramai kawan-kawan lelaki kita, supaya mereka semua alert tentang apa yang lelaki perlu tahu and lelaki perlu buat. Subscribe, subscribe, subscribe. Okay, that's all. Saya Syafiq Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.